Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin fasl bi ziyarat wal bai'ati ada ya wal bai'ati an Bishr ibn Mansurin dari bai'ati dari Imam Baihaqi dari Bishr bin Mansur qala berkata beliau kana rajulun ada pernah seorang laki-laki yakhtalifu berkali-kali datang karena yakhtalifu fil mudhari didahului dengan kana nah, itu biasanya maknanya itu pengulangan sering kali ilal jabbani ya sering kali ya, atau membiasakan ya datang ke kubur ya ya seringkali datang ke kuburan ada seorang laki-laki sering datang kuburan fayashadu sholata al janazati lalu beliau menyaksikan maksudnya apa menghadiri melakukan sholat janazah lalu ada yang meninggal dunia ya, kemudian beliau sholat janazah yang meninggal itu fa'idha amsa maka apabila ya waktu masuk waktu sore beliau berangkat ya waqafa beliau berhenti ala babil maqabiri di depan perkuburan jadi apabila waktu sore beliau berangkat berdiri diam di depan kubur jadi kalau sore beliau diri di depan pintu kubur jadi depan pintu kubur kalau sore masyaallah serem ini. Faqala lalu beliau berkata, "Ana sallahu wahshatakum wa rahimallahu gharabatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum." Ana sallahu semoga Allah ya semoga Allah menghibur wahsyatakum akan kesepian kamu jadi doain ahli kubur wa rahimallahu dan semoga Allah menyayangi gharabatakum akan keasingan kamu ya orang asing baru datang ke alam baru alam kubur wa tajawazallahu an sayyiatikum semoga Allah maafkan dari segala dosa-dosa kamu kesalahan-kesalahan kamu wa qabilallahu hasanatikum dan semoga Allah menerima akan segala kebaikan-kebaikan kamu la yazilu ala haula'il kalimati ia tidak tambahkan atas kalimat-kalimat itu segitu aja kalimatnya qala dhalika rajul lalu laki-laki itu berkata fa amsaitu lalu aku masuk waktu sore zatan lailatin pada satu malam fan sarabtu lalu aku kembali aku berpaling kembali maksudnya pulang ila ahli kepada keluargaku walam atil maqabir dan aku tidak datang ke perkuburan fa bainama ana naimun maka di waktu saya sedang tidur
Izan ana bi khalqin katsirin, tiba-tiba saya bersama nibanya ma'iyah, makhluk yang banyak. Jadi ngimpi bersama makhluk yang banyak. Ja'uni, mereka datang kepadaku. Qultu, lalu aku berkata, man antum, siapa kamu gerangan datang kepadaku banyak-banyak? Wa ma hajatukum, apa gerangan hajatmu, kebutuhanmu? Qalu, mereka menjawab, nahnu ahlul maqabiri, saya ini adalah penduduk kubur. Saya ini ahli kubur. Wa qad awwadtana minka, yang sungguh engkau, wa qad awwadtana, yang sungguh engkau telah membiasakan datang kepada kami. Engkau biasa datang kepada kami. Min kahdiyatun indan sirafika ila ahlika, dari engkau hadiah, engkau berikan hadiah ketika kembalinya engkau, berpalingnya engkau ke keluarga engkau. Jadi biasa, engkau tuh biasa datang ke tempat kami, perkuburan. Lalu sebelum engkau pulang, engkau selalu berikan hadiah buat kami. Qultu, aku berkata, wa ma iya, gerangan, apa hadiah itu? Qalu, mereka menjawab, ad-da'awatu, doa-doa. Allati kunta tad'u biha, yang engkau pernah doa dengan doa itu. Masya Allah. Qultu, aku, lalu aku berkata, fa ana u'awwidu lidzalika, lalu aku pun membiasakan bagi doa itu. Qala, fama taraktuha ba'du, ia berkata, maka tidak aku tinggalkan doa-doa itu setelah itu. Masyaallah. Setelah ngimpi itu beliau enggak tinggalin doa tadi. Anasallahu wa syatakum wa rahimallahu gharabatakum wa tajawazallahu an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Masyaallah. Ini doa hebat, menolong orang yang dikubur. Amal yang kemarin doanya itu ya, masya Allah. Amal yang kemarin. Waqala Muhammad ibn Ahmad, waqala Muhammad ibn Ahmad al-Marwazi, berkata oleh Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, sami'tu Ahmad ibn Hanbalin, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal yaqulu, beliau berkata, iza dakhaltumul maqabira, apabila kamu masuk ke perkuburan, faqra'u, maka baca olehmu, bi fatihatil kitabi, baca fatihah kitab, wal ikhlasi, baca fatihah dan baca surah al ikhlas, wal mu'awizatain, dan baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, wa ja'alu, jadikan olehmu sawaba dzalika, pahala demikian itu, li ahlil maqabiri, untuk penduduk kubur. Kenapa? Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya itu dapat sampai kepada mereka. Kita bacain itu. Fal ikhtiyaru, ikhtiyarnya, hati-hatinya biar sampai, ikhtiyarnya ya, ikhtiyar bentuk ikhtiyar lah, apa namanya? Ikhtiyar ini usahanya. Ada ikhtiyar. Ayyakulal qari'u, seorang pembaca mengatakan, ba'da faraghi, setelah selesainya dia ke kubur, baca bacaan apa yang dia baca, di akhir dia baca, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin, ya Allah, awsil, sampaikanlah sawaba, pahala, ma qara'tuhu, apa yang telah aku baca dia, ila fulanin, kepada si fulan. Nah, itu cerita yang sangat menarik sekali. Ada lagi cerita ini. Wahaka ba'du ahli ilmi, telah menceritakan oleh sebagian ahli ilmu,
anna rajulan, bahwa seorang laki-laki ro'a, pernah telah melihat fin naumi, dalam tidur, ngimpi ahlal kuburi, ngelihat ahli kubur dalam tidurnya, ngelihat ahli kubur fi ba'dil maqabiri, pada sebagian kubur-kubur. Qad kharaju, sungguh mereka telah keluar, min kuburihim, dari kubur mereka, ila zahiril maqbarati, ke zahir maqbarah, apa, keluar ke atas kuburnya. Jadi dalam mimpi beliau melihat ada orang dari kubur pada keluar, naik ke atas. Pada keluar semua di perkuburannya, keluar semua, naik ke atas, bangkit gitu. Kita lihat apa yang terjadi. Wa izan bihim yaltaqituna, tiba-tiba mereka memunguti syai'an, sesuatu, mayudra ma'uwa, sesuatu yang tidak diketahui apa gerangan itu dipungutin. Kayak kita masih kecil dulu mengutin apa? Karuk durian. Fata'ajjaba min dzalika, lalu ia pun heran dari demikian itu, mengutin apaan itu. Wa ra'aitu rajulan min umjalisan, aku lihat seorang laki-laki di antara mereka duduk santai. Bahasa kita mah begitu. La yaltaqitu ma'ahum syai'an, ia tidak mengutin bersama mereka sesuatu pun. Jadi orang-orang pada mengutin, beliau enggak. Santainya duduk. Nah, ntar kita lihat siapa tuh. Fadanautu minhu, lalu aku pun mendekat kepadanya. Wasa'altu, aku bertanya, mallazi yaltaqitu haula'i, apa gerangan yang mereka pungutin? Faqala, lalu menjawab tuh orang yang duduk santai, yaltaqituna ma yuhdi, ya, ma yuhdi ilaihimul muslimuna, mereka mengutin sesuatu yang orang-orang muslim hadiahkan kepada mereka. Masya Allah. Jadi mereka mengutin yang orang-orang muslim hadiah kepada mereka. Ya, jadi orang muslim hadiah kepada mereka. Apaan tuh? Min qira'atil Qur'ani, daripada baca Qur'an. Makanya kita, Pak, kalau ada kegiatan baca Quran, hatam Quran, jangan kagak ngikut. Ah, iya, bagus. Bagus, sangat bagus sekali. Ya, ini maksudnya juga hikmahnya, kalau ada kegiatan hatam Quran, itu kalau bisa jangan kagak ngikut. Ya, kalau ngelihat ke cerita ini, jangan enggak ngikut, ikut, Pak. Kenapa? Ya kalau kita baca kayak begini nih, kita ngirimin buat orang tua kita. Di Al-Israq, Pak, setiap sebulan sekali awal bulan itu khatam Quran santri-santri, ratusan santri. Itu pahalanya luar biasa banget ini kalau ngelihat seperti ini. Kita masih di dunia enggak berasa, belum berasa. Nanti di akhirat baru berasa. Masya Allah. Ngerutuk, Pak, kalau bahasa kecil kita dulu ya. Karukan. Masya Allah. Kita kalau setiap sebulan sekali, Pak, kita ibu, bapak, ya itu kita hatam Quran mengajar. Itu santri-santri hatam. Rame-rame kita baca Quran. Masya Allah. Kita enggak niat apa-apa dah. Kita hatam Quran rame-rame. Biasanya kan kita hatam Quran satu doang, Bang Haji. Satu kali hatam. Ini semuanya pada hatam. Masya Allah. Pahalanya siapa itu? Merugi kalau kita enggak datang. Jangan enggak datang.
Usahain tuh Pak datang, Pak. Masya Allah. Selagi badan kita sehat. Biasanya kita mengadakan itu awal bulan. Awal bulan. Min qiraatil Qur'an wa shadaqati dan shadaqo wa du'a dan du'a. Ya. Jadi orang muslim baca Qur'an, mereka hadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat itu dihadiahin, itu yang meninggal dunia dikuburin dapat. Dapat. Jadi kita kalau baca itu rame-rame kita ngirimin kepada orang, kita dapat. Orang-orang pada dapat dari kita. Masyaallah. Apalagi orang tua kita. Orang tua kita duduk santai kalau kita yang ngirimin. Faqala, lalu ia berkata, fakultu, lalu ku berkata lahu kepadanya, falima la taltaqitu anta ma'hum. Falima, maka kenapa la taltaqitu anta, engkau tidak mengutin ma'hum bersama mereka. Mereka yang lain sono, yang lain mereka itu pada mengutin, kalau kamu kok enggak mengutin, kenapa? Qala, kata beliau, ana ghaniyun an dzalika, saya enggak butuh itu. Masyaallah. Biasanya Pak, orang kaya. Orang kaya. Ini kayak tukang minta-minta dibagi duit, disebarin duit recehan pada mengutin. Kita duit banyak mengutin enggak? Enggak kita. Duit kita banyak. Begitu. Nah, ntar kita lihat. Kita lihat kenapa nih? Iya. Fakultu, lalu ku berkata lagi, fabi ayyi syai'in anta ghaniyun, maka dengan sebab sesuatu apa engkau enggak perlu itu? Dengan sesuatu apa engkau enggak mengutin? Qala bi khatmatin yaqra'uha wa yuhdi'a ilayya kulla yawmin waladi yabi'u zalabiyati zalabiyata. Kata orang yang kagak mengutin, jawab ketika ditanya, sebab apa engkau enggak butuh, engkau enggak mengutin? Jawabnya, bi khatmatin, dengan sebab hatam Quran. Ya qra'uha, yang membacakan akan hatam Quran itu, wa yuhdiha, dan menghadiahkan akan hatam Quran itu, ilayya, kepada diriku, kulla yaumin, setiap hari, waladi, oleh anakku. Jadi aku dihadiahkan hatam Quran oleh anakku. Di dunia anaknya lagi di dunia. Jadi bos. Makanya saya katakan tadi, Al-Isra' itu setiap bulan, sebulan sekali hatam Quran wajib. Ya, boleh bapak-bapak hadir, Pak. Biar apa? Biar entar orang tua kita di kuburan jadi bos. Jadi bos. Enggak mengutin. Masya Allah. Iya. Iya, Tania. Iya. Anaknya, ya bi'u zalabiyata, anaknya sedang menjual kue serabi. Fisukil fulani, di pasar anu. Jual kue serabi, sambil jual kue serabi, baca Al-Quran. Hafal Al-Quran, hatam Al-Quran, kirimin buat babanya. Falamastahai qaztu, makan. Tatkala aku mendusin, zahabtu, aku pergi, ila suki, ke pasar, haisu zukira, sekira pernah disebutkan, faizan, maka tiba-tiba syabun, pemuda itu, yabi'u zalabiyata, pemuda itu sedang jual kue serabi. Masya Allah. Wa yu'ariku syafataihi, dan dia sedang menggerak-gerakkan dua bibirnya, bahasa kita kumat kamit. Jadi di dalam mimpi dibilangin sama bapaknya yang lagi ya
enak-enak tuh enggak mungutin, dibilangin tuh dalam mimpi, saya dikirimin hatam Quran sama anak saya di pasar anu, suka hatamin Quran. Dibilangin pasar anu. Lagi ngimpi tuh. Lalu dia bangun mendusin. Dia jajal, dia pergi ke pasar anu dibilangin sesuai dengan ngimpinya tuh. Diparanin ternyata benar. Lagi dagang di pasar. Baca Quran, hatamin untuk buat orang tuanya. Masya Allah. Jadi ngimpinya sama kenyataan terjadi, benar. Fakultu lalu berkata, Fami ayisa intu ariku syafataika, dengan sesuatu apa engkau gerak-gerakan bibir engkau itu? Qala aqra'ul Qur'ana, aku baca Qur'an. Wa udi, aku hadiahkan Qur'an. Ila walini, kepada orang tuaku. Fi qabrihi, pada kuburnya. Masya Allah. Jadi hadiahin sama orang tua kita. Qala, ya berkata, falabistu, lalu aku tinggal muddatan, satu masa, minaz zamani, daripada satu zaman yang enggak lama bahasa kita, summa ra'aitul mauta, kemudian aku ngelihat orang-orang mati lagi, qad kharaju, mereka keluar, minal kuburi, dari kubur. Ini lain waktu nih, ngimpi lagi. Orang tadi ngimpi lagi, ya ngimpi lagi ngelihat kuburan, ahli kuburnya keluar ke atas, ya pada mungutin. Kama takodama, sebagaimana telah lalu. Wa idan tiba-tiba birrajuli, seorang laki-laki, allazi kana, yang dulu, la yaltakitu, enggak mungutin, sekarang sorak yaltakitu, jadi mungutin. Kenapa nih? Apa yang terjadi nih? Tadi jadi bos, kemudian jadi enggak jadi bos. Fastaiqaztu, lalu aku mendusin. Apa yang terjadi? Tadinya mungutin, sekarang tadinya enggak mungutin, jadi mungutin. Tadinya enggak mungutin, sekarang mungutin. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Masya Allah. Wa ta'ajjabtu, aku heran, min zalika, dari mikan itu. Kenapa? Yang kemarin kagak mungutin, kemarin jadi bos. Ya, sekarang jadi mungutin. Summa za'abtu ila suki, kemudian aku pergi ke pasar, li ata'arrafa khabar waladi, supaya aku mencari tahu berita tentang anaknya. Aku pengen tahu nih anaknya nih. Kok bapaknya udah enggak mungutin lagi? Kira-kira anaknya gimana nih? Kok bapaknya sekarang mungutin? Kemarin enggak mungutin, sekarang kok jadi mungutin? Saya pengen tahu ini kepada bapaknya, kepada anaknya. Aku pengen datang kepada anaknya. Didatengin anaknya di pasar. Fawajatu qad mata. Lalu aku dapati anaknya sungguh telah meninggal dunia. Ternyata anaknya udah mati, udah meninggal, enggak ngirimin lagi. Jadi kalau begitu kita punya anak, mesti cucu, cicit terus. Kita anak makanya bawa-bawa sekalian, cetak anak kita tuh, ada yang jadi ulama. Jadi ulama belajar, suruh belajar punya ulama. Biar entar anak kita tuh turun ulama, 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 didoain. Iya. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, Masya Allah. Kita atau juga bisa sedekah, bisa juga bisa mengaji.
kita sedekah sama pesantren, kita sedekah sama pesantren. Ah, investasi. Coba orang awam biasanya umroh sama sedekah sama pesantren, mana pahalanya, mana gedean kira-kira? Investasi. Kalau umroh buat pribadi, kalau pesantren buat pribadi dan orang lain. Itu sepanjang kita pesan, kita sedekah sama pesantren, apalagi pesantren lagi membangun. Pesantrennya yang mana? Pesantren yang, ya yang mana aja dah. Tapi yang paling bagus yang gratis, yang enggak pakai bayaran. Kenapa? Insya Allah ini lebih. Insya Allah. Nah, ketika kita sedekah itu, sedekah kita, lalu melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan ulama-ulama yang jadi, itu mereka ngajar, oh muridnya banyak. Kita dapat terus tuh, Bang Haji. Jangan, Bang Haji. Kita dapat kebahagiaan terus. Jadi ya kita, Masya Allah. Nah, jangan sampai kita nggak ada punya gituan. Niatin buat supaya ya kita meninggal dunia nanti ada ngiri gitu. Ngalir terus, pengalir terus. Dan jangan merasa cukup, gua udah kemarin. Jangan. Ada lagi. Begini. Masya Allah. Tuh yang melahirkan nanti, melahirkan lagi generasi besok, ada lagi generasi besok, ada lagi generasi besok, ada lagi. Masya Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan kebaikan. Terus. Ya kan kita kan kadang ada yang punya anak yang kiai, ada yang kagak punya kiai. Ya, tapi amal itu enggak itu aja, banyak yang lain. Kan ada tiga, sedekah jariyah. Ya, ilmu yuntafa'u bih, anak yang soleh. Kita punya yang mana kira-kira nih? Kita enggak punya anak kiai, anak soleh enggak ada umpama. Sebenarnya bukan anak soleh juga bisa doain sampai juga gitu ya. Cuma memang lebih idealnya tuh anak yang soleh, ulama lah gitu yang lebih membanggakan. Kita enggak punya anak yang soleh, ya. Kita enggak punya ilmu lah. Ya punya sih, cuma ilmu yang kayak ulama gitu enggak punya. Nah, kita punya harta. Harta kita, kita enggak punya semuanya, tenaga kita, pikiran kita. Kumpul sama ulama, duduk sama ulama sampai mati. Gitu. Masya Allah. Ya, saya mengaji, semangat saya, guru saya pesan supaya pesantren jangan berubah. Beliau pesan sama saya. Jangan berubah, Man. Jangan kayak Ustaz Yusuf Mansur katanya. Beliau pesan begitu. Jangan kayak Ustaz Mansur katanya. Tetap gratis. Masya Allah. Saya gembira, Pak. Ya, saya gembira tuh, Bang Haji. Gembira. Guru saya dukung. Guru saya doain. Masya Allah. Gratis. Satu kebanggaan. Maksudnya kebersyukuran kepada Allah, diizinkan oleh Allah bisa pesantren gratis, orang-orang pada bayaran, kita gratis. Bersyukur sama Allah, diizinkan untuk melakukan itu. Saya tidak menghina yang lain, enggak, itu terserah mereka. Iya. Insyaallah diizinkan. Karena enggak gampang mengaji. Masyaallah. Yang kita pikirin adalah buat kita di akhirat nanti. Kalau di dunia mah insya Allah rezeki kita mah udah ditetepin sama Allah. Jangan khawatir, Pak, kalau masalah dunia. Yang penting kita udah bekerja. Yang penting kita udah usaha. Ya. Di dunia tuh udah ditetepin kita. Jadi untuk di dunia udah ditetepin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk akhirat belum dijamin. Maka kita harus usaha. Kita harus kasab semaksimal mungkin.
Lalu kita berdoa kepada Allah. Terserah itu, setelah itu terserah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil khair. Wallahu a'lam. Iya, baik. Masih enak sebenarnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab.